Okay, hai. Assalamualaikum semua. So, sekarang ni kita berada dekat area Permatang Badak. So, boleh tak Puan perkenalkan diri dulu? Okay, nama saya Rosmida. Okay. Saya dari kawasan Taman Okit Permatang Badak. Okay. Ni rumah mak saya lah. Okay, so boleh tak Puan ceritakan sikit masalah dekat rumah ni? Maksudnya kami nampak ada tanda-tanda ada tikus kat rumah ni sebab nampak ada dia punya tikus. Nampaklah dia punya tanda-tanda tu. So bila mak letak gam kadang-kadang ada yang lekat. Ada yang lekat, ada yang tak macam tu lah. Tapi kadang-kadang letak umpan maksudnya ikan ke apa dia memang akan datang makan. Okey. Kan? Lepas tu bila dah ada masalah ni maksudnya Puan dah cubalah buat sesuatu. And then bila Puan buat tu selesai tak masalah tu? Tak juga. Tak sebabnya selesai lagi. Ada yang kena, ada yang tak kena. So sometimes kita dengar ada bunyi lagi. Kadang-kadang dalam store tu. Ada bunyi especially dia dalam kan? Store kan. Okey, so sebab tu lah Puan jumpa kat Facebook hari tu Puan nak try betul. Dulu yang. Ya. Okey, yang macam hari tu kan bila Puan tengok ada press protection percuma. Puan percaya ke betul-betul percuma ke skamer ni? Macam mana? Waktu mula-mula Puan tengok tu. Masa saya tengok mula tu pun tak rasa convincing sangat. Tak confident kan? Tak confident. Tapi bila saya contact, dia kata yang ni memang tak ada charges. Tak ada any kita charges. Kita akan bagi free service dulu. So lepas tu kalau berminat, then the baru next service baru boleh, baru proceed kan? Okay. So itu I pun letak nama dalam KIV lah. Dia kata kena dalam waiting list kan? Betul-betul. Okay, so last kali lah kan saya nak tanya Puan, sepanjang kita buat servis, sepanjang kita berurusan untuk set appointment dan sebagainya, okay tak? Macam mana dengan servis kita? Mudah tak nak berurusan? Saya rasa lah so far tak ada lah masalah lagi sebab bila kita dapat tahu yang kita on KIV, so kita tunggu dulu. Kita tunggu sajalah. So tiba-tiba kami dapat lagi, saya dapat WhatsApp kata okey, you punya turn dah sampai. Dapat turn dah. So kita tunggulah dan bila kata datang hari Sabtu, okeylah. Okey, alright. So tu je saya nak tanya. Okay. Terima kasih Puan. Sama.